Yang ini ikan apa? Ikan emas. Kalau ingat sayuran ingat Kathy. Kathy ini kami. Ibu Tuti lagi makan apa? Ibu Tuti makan top ikan. Asik. Udah, hari ini cuting deh. Tuh. Demi kalian, geng. Enggak gendut, enggak pula. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Coba ngomong Aiman Ricky Vlog. Aiman Ricky Vlog. Asik. Gengs, kali ini spesial banget. Rikul kali ini bersama ini nih Don Juan kita, Bapak Salim alias kakek gua. Nah, kali ini kesukaan Bapak Salim itu adalah makanan-makanan Sunda. Jadi gue sekarang order makanan Sunda. Ya ini gue gak sama kakek gue aja, tapi ada nenek gue, ada tante gue, dan ada asisten gue. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk di segmennya Riku Review Kuliner. Hey. Nih Pak, tadi kan sukanya makan itu tuh. Tuh pepes. Tuh, karena sekarang katanya harus sering banyak makan pepes. Di sini tuh enaknya adalah ini nih. Enak ini. Ini tuh karedok. Eh, kamu kok makannya itu aja sih? Itu. Ini yang lain-lainnya ambil. Nih. Ininya nih, ini ambil semuanya. Jangan takut-takut. Maklum asisten baru. Belum ini. Nah, ini sambalnya tuh luar biasa banget. Ini adalah sambal Cibiuk, gengs. Tuh. Ini tuh luar biasa banget pedasnya. Mau pakai ini enggak? Enak, seger. Nih, kamu pakai sambal ini deh, enak. Bipati, sambal Cibiuk nih. Kemudian, kangkung. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini nih. Jengkol. Oke, kita coba ini. Jengkol. Udah, taruh dok, yuk. Oh, enak. Hmm. Enak banget ini tuh. Asik. Emang khasnya di sini tuh adalah sambal Cibiuknya ya. Nah. Kalau makanan yang paling suka makanan apa, Pak? Bapak paling suka makan apa? Ikan. Ikan. Itu makan. Kita tes ingatan Bapak. Yang ini ikannya apa? Apa? Ikan apa? Ikan gurame. Nah, harusnya gitu jawabnya. Ikan emas, coba. Yang ini ikan apa? Ikan emas. Nanti kita gantian sama nenek gue ya. Yang kau the best, gengs. Dan pepes ikannya. Mama lagi nasi. Ambil nasi. Aku harus nambah nasi ini. Ayo lagi nggak? Masih banyak nasinya loh. Untuk Riko kali ini, tumben-tumben kan gue pakai nasinya banyak karena enak banget, gengs. Begitu. Kalau ingat sayuran ingat Kathy. Kathy ini kami. Apa ini Jo? Enak. Ada dua jenis sambal. Ini sambal hijau.
Pedasnya. Maaf mengganggu. Gengs, kembali lagi dan sekarang bersama Nenek Tuti dan Bipati. Asik, ini ada kakak nih. Oke, Ibu Tuti lagi makan apa? Ibu Tuti makan sop ikan. Asik, ikannya ikan apa? Ikan gurame enak sedap. Asik. Apa bu yang bikin jadi enak sop guramenya? Pakai daun jeruk. Benar. Pakai daun jeruk jadi bisa jadi bikin enak ya. Terus? Jadi ya, masakannya jadi kentang ke daun jeruk. Oh, harum. Nanti gua cobain gua. Kalau Bupati makan apa? Makan bebas ayam. Asik. Padahal suka bikin, ingin nyoba. Oke, okay. Rasanya bagaimana? Enak sekali. Oke, okay. Enak bikinan sendiri apa enakan? Dua-duanya. Beli? Dua-duanya enak. Disebut enak ya, oke deh enak. Enak tulang. Kan dua-duanya. Tonton orang banyak. Kalau bisa kasih nilai, makan di sini nilainya berapa? Nilai berapa? 1 sampai 10? 9. 9? Ya. Widi, kenapa? Lumayan. Di sini itu, ini favorit keluarga gua kalau makan itu di sini. Sambal cibiuk. Karena letaknya strategis di tengah kota dan makanannya Sunda banget. Apalagi sambal cibiuknya, the best. Khas cibiuk, is the best. The best banget. Khas Garut, kalau di bawah Jampang. Dan yang rekomen menurut gua adalah pepes ikannya enak banget. Begitu. Karedoknya, the best. Karedoknya enak. Enak karedoknya. Sambalnya itu juara banget, gengs. Makan jengkol. Asik. Kalau jengkol enaknya diapain? Digoreng dan disemur. Itu sambal cibiuk. Jadi sambal cibiuk itu khasnya itu ada tomatnya itu yang masih mentah gitu, yang masih hijau. Tapi kok bisa merah gini, kenapa ya bu? Terasinya merah. Oh, terasinya? Iya. Terasinya, jadi sambal cibiuk itu pakai terasi gitu. Gue sih pengen nasi lagi, cuman lagi diet gimana ya? Udah lah, hari ini cheating day. Nasi lagi. Sekali gak apa-apa. Tuh, demi kalian gengs, karena jalan-jalan juga makan kumpul bersama nenek kakek gue. Tuh ya bu, kalau masakan makanan khas Sunda yang paling ibu sukai apa? Yang paling ibu sukai pepet. Pepes ayam, pepes ikan. Pepes ikan, pepes ayam. Bibati apa? Empal daging. Oh, empal daging. Terus soto Bandung. Enak tuh. Iya. Empal daging juga. Senang. Gak gendut, gak pulang. Ya, coba ngomong gitu ya. Gak gendut, gak pulang. Udah gendut nggak pulang. Nggak gendut nggak pulang. Nggak gendut nggak pulang. Oke, siap. Nggak kenyang nggak bisa tidur. Nggak gendut nggak pulang. Asik. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Aroima. Coba bareng-bareng. Aroima.
Aroima. Oke, kapun kap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.